Okey, hari ni Kak Zana nak tunjuk cara buat kuih ketayap ataupun kuih dadar. Kuih ni kuih lama. Pertama sekali Kak Zana nak buat intinya. Kita kena masukkan air. Air ni kita masak bersama dengan gula dan daun pandan. Dan jangan lupa kita kena letak garam. 1 teaspoon garam. Masak hingga air gula ni pekat lah. Kalau perempuan nak cepat, airnya kurangkan juga boleh. Kita akan masukkan kelapa kita. Saya masukkan tepung ya, supaya dia dah jadi kental lah. Okay, gula merah kita tak berapa cantik hari ni warna dia. Nampak tu? Dia kena dapat warna hitam sikit cantik ya. Okay, kita masak hingga dia pekat. Kalau sedap kelapa muda, sebab kelapa muda ni dia lembut. Bila kita gigit dia tak ada rasa hampas. Kalau kelapa tua ni dia rasa hampas sikit. Okay, saya nak pindahkan dulu inti kelapa ni supaya dia sejuk sikit. Senang nanti kita nak menggulung dia. Inti kelapa ni, perempuan kena letak daun pandan. Ikhtiarkan macam mana cara pun mesti nak ada daun pandan. Baru sedap. Kalau tak, dia tak sedap ya. Alright, so now kita nak buat kulitnya. Masukkan air pandan. Telur. Tepung. Okay, kita akan masukkan garam, 1 teaspoon garam, 1 teaspoon air kapur, airnya saja ya, susu cair, dan kita kacau hingga dia rata lah. Warna dia tak berapa cantik, kita kena tambah sedikit warna hijau lah. Kak Zana dah tambah pewarna hijau apple ya. So terpulang tak ada masalah. Dia rasa nak tambah hijau apa pun tak ada masalah. Okay, so kita dah ratakan. Nak blend juga boleh ya. Kita perlu tapis dia. Alright, ni rupa dia. Okey, api Kak Zana ni dia kena angin, jadi dia berat ke sebelah sini. Ni nak kena pandai lenggang, nak kena pandai main api lah sebenarnya. Saya kena pusing-pusing sebab api saya ditiup angin mengalir kemari. So kalau saya biar je, dia one side masak, one side tak masak. Bolehlah kita masukkan inti dia. So, harap perempuan berpuhati dengan resipi Kak Zadah ni. Pada sesiapa yang nak berniaga, silakan. So, harap kita jumpa lagi insyaAllah esok dengan resipi dan menu yang terbaru. So, Assalamualaikum. Bye.